Selepas 3 bulan, pusat kecergasan atau gimnasium kembali dibenarkan kembali beroperasi. SOP baru dilakukan dengan agak teliti oleh sebilangan pengusaha gym demi memastikan keselamatan ahli kelab mereka tidak terdedah ancaman COVID-19. Wartawan Miza Syafizah Muhammad Fuad melaporkan. Antara SOP yang wajib dipatuhi adalah pendaftaran masuk melalui imbasan kod respon pantas atau QR MySejahtera, pemeriksaan suhu dan gejala. Menurut pengurus sebuah klub gimnasium, Muhammad Asrul Ibrahim, sistem tempahan adalah melalui aplikasi mudah alih yang tertakluk kepada waktu-waktu tertentu. Selepas itu, dia buat booking dia based on timing dia. Kita ada limit macam 60 minit, 75 minit dengan 90 minit juga. So, diorang boleh choose lah. Untuk kelas pun, diorang boleh buat booking juga melalui mobile app tu. Macam static activity, kita ada ikut SOP 1 ke 3 meter. High movement ataupun dynamic, kita ambil 3 ke 5 meter penjarakan sosial. Tambahnya, penjarakan sosial kekal 1.25 meter untuk sesi bersama pelatih dan sentuhan fizikal dilarang sepanjang latihan berjalan. Aktiviti sanitasi juga dimaksimumkan kepada 4 kali sehari. Bagi pihak ahli kelab, norma baharu ini perlu menjadi amalan untuk memastikan keselamatan orang ramai sentiasa terjamin. Dia tak membebankan, cuma kita kena praktis untuk buatkan kita biasa. Because this is part of our daily routine kan, kebersihan, cleanliness tu penting for me lah. So we have to get used. Practice make perfect lah. Selain dari mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan, ahli dinasihatkan untuk memilih waktu yang sesuai untuk beriadah di mana-mana pusat kecergasan untuk mengelakkan kesesakan ruang pada satu-satu masa. Miza Syafizah melaporkan.